Buletin Didik 9 September bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razizuddin mengadakan sesi libat urus bagi membincangkan perkara berkaitan pembukaan semula sekolah bersama kumpulan pakar siang tadi. Perbincangan melibatkan pakar kesihatan awam, psikologi kanak-kanak dan pediatrik, ahli akademik, mantan ketua pengarah pelajaran NUTP serta Majlis Guru Besar Malaysia dan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia. Antara yang terlibat adalah Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, Profesor Madya Dr. Nur Syamila Zakaria, Datuk Profesor Dr. Adiba Kamarul Zaman, Dr. Kor Swee King, Dr. Raki Yadav, Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Nur dan Profesor Dr. Suryani Abu Bakar. Menurut Dr. Aziz, semua dapatan ini akan diperhalusi demi memastikan murid-murid dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Sementara itu, petang semalam, Dr. Razi turut mengadakan dua sesi libat urus secara dalam talian dengan hampir 100 orang calon SPM tahun 2021 dari seluruh negara. Sesi pertama melibatkan wakil murid Sekolah Menengah Kebangsaan, manakala sesi kedua khusus untuk murid berkeperluan khas MBK. Menurut beliau, mereka yang terlibat begitu teruja berkongsi pengalaman dan cabaran yang dihadapi dalam tempoh yang mencabar ini, termasuk persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang dijadualkan pada bulan Mac tahun hadapan. Ada yang memberikan pelbagai pandangan dan cadangan bagaimana untuk menambah baik pendekatan pengajaran dan pembelajaran sedia ada. Beliau juga tersentuh dengan perkongsian anak-anak MBK yang tidak pernah jemu untuk mengikuti pembelajaran walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran. Dr. Razi turut menyatakan penghargaan kepada semua perkongsian dan cadangan yang diberikan dan akan meneliti dan memperhalusi semua cadangan tersebut. Dr. Razi kemudian meneruskan mesyuarat bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Ia bagi membincangkan mengenai pembukaan sekolah bulan depan. Mesyuarat turut disertai pengurusan tertinggi kedua-dua kementerian. Dr. Razi dalam hantaran di Facebooknya juga memaklumkan satu pelan komprehensif mengenai pengoperasian sekolah akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerajaan mengkaji untuk menurunkan lagi harga kit ujian kendiri COVID-19 menjelang akhir tahun ini. Menteri Kewangan yang juga Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, semakan semula berterusan harga kit ujian kendiri COVID-19 bagi memastikan ia berpatutan dan mudah diakses untuk rakyat. Moreover, in making the self-test kits accessible to everyone, the Minister or the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, as well as the Ministry of Health, have set the price ceiling for these kits to be below 20 ringgit. Both ministries are looking at further revising down the prices by end of this year. Minggu lalu, kerajaan menetapkan harga runcit maksimum bagi setiap set kit ujian kendiri COVID-19 pada harga RM19.90, manakala harga borong ditetapkan RM16. Sementara itu, fasa pertama teknologi 5G dengan 10% liputan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya akan bermula akhir tahun ini. Ia sebahagian usaha pemulihan ekonomi negara selain aspirasi kerajaan untuk menyediakan 5G berkelajuan tinggi dan mampu milik untuk manfaat sosial ekonomi rakyat. Sementara itu, kerajaan sedang merangka agenda pencegahan pandemik bersepadu bagi memastikan negara bersedia berdepan apa jua pandemik pada masa hadapan. Antaranya memperinci langkah mengukuhkan daya tahan dan kesiapsiagaan sistem penjagaan kesihatan. Beyond the pandemic, the government is studying efforts to strengthen the healthcare system's resiliency and preparedness for future pandemics while meeting the longer-term challenges of an aging population and non-communicable diseases. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Sidang Kemuncak Pemulihan Nasional pagi tadi. Antara dasar lain yang sedang dikaji adalah memastikan sistem kesediaan sentiasa beroperasi selain kerjasama tertentu yang boleh dipertingkat ketika pandemik. Kerajaan juga sedang mempertingkat kemampuan mekanisme nasional untuk mengesan penyakit berjangkit lebih awal.
Separuh daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia atau 50.5%, iaitu 16,492,295 orang telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV di laman sosialnya memaklumkan 64.1% atau 20,943,582 orang daripada populasi keseluruhan pula telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dijangka 100% populasi dewasa akan lengkap divaksin menjelang akhir bulan depan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan vaksinasi untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara. Bersua kembali. Adik-beradik adalah sistem sokongan paling kuat bagi seseorang individu. Bagaimanapun, pertelingkahan atau salah faham antara adik-beradik boleh menjejaskan institusi kekeluargaan. Lebih teruk, konflik sebegitu boleh memberi tekanan psikologi kepada pihak yang terlibat. Dalam menjalani kehidupan seharian, konflik antara ahli keluarga, lebih-lebih lagi adik-beradik, adalah sesuatu yang normal. Dari sekecil-kecil perkara seperti berebut gadget atau alat tulis serta bergaduh kerana memakai pakaian tanpa kebenaran, keadaan ini dianggap sebagai satu perkembangan kemahiran sosial yang menggalakkan untuk anak-anak. Jadi mereka yang memang pernah mengalami pergaduhan, rasa kecewa, rasa geram, rasa nak marah, rasa nak pukul, rasa macam tak sayang ke, ibu tak sayang ke, ayah tak sayang. Perasaan-perasaan itu adalah satu situasi yang menyediakan okey kanak-kanak itu ke arah perkembangan yang baik. Jadi jangan risau. Tapi okey, kita kena faham dalam adik-beradik ni okey mempunyai personaliti yang berbeza dan ada yang kemungkinan besar yang jenis mengambil hatilah, mengambil hati. Bagaimanapun, pergaduhan yang tidak dijelaskan dengan baik ditambah pula dengan hukuman yang diletakkan oleh ibu bapa boleh menambah konflik. Sekiranya keadaan ini tidak dapat dikawal dan berlarutan, ia juga boleh menjejaskan kesihatan mental. Mental dia akan ada satu label. Mak, ibu ni sayangkan adik. Ibu ni lepaskan adik. Oh, saya tak. Dan itu yang kita bimbangi. Dia semakin seseorang besar, kemahiran sosial semakin baik dan kemahiran berdaya tindak semakin baik. Jadi bila semakin baik, biasanya dia boleh cope. Tapi ada setengah orang yang memang jenis yang memang pendam ni ataupun dia makan hati sehinggalah sehingga besar kan, sehingga dewasa. Bagi mengelak konflik yang berterusan, perlu ada kesedaran dalam diri untuk menjernihkan kembali hubungan adik-beradik. Selain itu, bantuan dari pihak lain sebagai orang tengah juga boleh digunakan. Boleh bantu, dapatkan bantuan daripada mungkin makcik-makcik yang rapatlah dengan individu tadi. Dia punya tips ialah yang rapat dengan individu yang berkonflik tadi. Jangan pula tiba-tiba orang lain pula, nanti dia kata, bawa cerita pula, kan? Yang rapat. Jadi dia boleh tackle hatinya, dia boleh tackle cara dia berfikir dan sebagainya, kan? Air yang dicincang tidak akan putus. Setiap pertelingkahan antara adik-beradik perlu diselesaikan segera bagi mewujudkan institusi kekeluargaan yang harmoni. Daripada suka-suka kini menjual di alam maya. Itu nasib Alia Akila yang hanya berusia 7 tahun apabila bakat seninya menjapat prihatin Asia NFT yang sudi menaja kos untuk mempamerkan hasil lukisannya dalam bentuk token non-fungible.
Bapa Alia Muhammad Fadil Muhammad Zainuddin berkata dia tidak menyangka usaha kecil anak sulungnya itu yang berniaga lukisan di hadapan rumah mereka mendapat perhatian. Asalnya Muhammad Fadil dan isterinya sekadar melayan permintaan anak mereka untuk menjual lukisan bernilai RM1 di hadapan rumah kerana tidak mahu mematahkan semangat Alia yang gemar melukis dan mewarna. Namun dalam tempoh sejam, Alia dan adiknya berjaya meraih kira-kira RM50 apabila masyarakat setempat datang membeli. Mengakui galakan itu bukan berlandaskan wang ringgit, Muhammad Fadil mengakui dia hanya mahu Alia merasa pengalaman berkomunikasi dengan orang luar memandangkan sudah lama duduk di rumah akibat pandemik. Kisah yang dikongsi di media sosial akhirnya mendapat perhatian Asia NFT yang berminat menaja kos mempamerkan hasil seni Alia dalam galeri seni digital. Pengalaman ini dianggap rezeki oleh Muhammad Fadil kerana menjadikan karya anaknya lebih bernilai. Untuk rekod, NFT adalah sijil digital unik untuk pemilih foto, video, karya seni atau sebarang bentuk media dalam talian. Perjanjian Malaysia disahkan Dewan Rakyat pada 14 Ogos 1963. Usul mengenai perkara ini telah dibawa oleh Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Usul yang disahkan itu berbunyi bahawa Dewan ini menyedari keinginan rakyat Sabah, Sarawak dan Singapura untuk bergabung dalam Malaysia bersama negeri-negeri yang ada sekarang dalam persekutuan. Sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani di London pada 9 Julai 1963, dengan ini mengesahkan perjanjian itu. Perjanjian di London ini adalah persetujuan di antara wakil-wakil Inggeris, Sabah, Sarawak, Singapura serta Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengenai pentingnya penubuhan Malaysia. Ia dibuat berdasarkan hasrat untuk memelihara keamanan dengan menggabungkan negeri-negeri kecil yang mempunyai kepentingan, cita-cita dan harapan yang sama menuju ke arah kebajikan serantau. Bersua kembali, syarikat media global Time Out mengeluarkan senarai bandar terbaik di dunia ketika ini. Dalam senarai Time Out Index itu, San Francisco di Amerika Syarikat diiktiraf sebagai bandar terbaik atau paling cool berdasarkan kehidupan harian dan aktiviti sosial penduduknya. Setiap responden dalam kaji selidik ini berkongsi tentang betapa mudahnya untuk mengekspresi diri, berkawan dan bersosial selain berehat dan menerokai perkara atau aktiviti baru. Selain San Francisco, empat lagi bandar yang menduduki tempat teratas ialah Amsterdam di Belanda, Manchester United Kingdom, Copenhagen Denmark dan New York Amerika Syarikat. Satu-satunya bandar di Asia yang tersenarai ialah Tokyo di Jepun. 27,000 peserta terlibat dalam kaji selidik Time Out Index kali ini. Ini pula kisah yang mungkin boleh dijadikan inspirasi buat kita semua. Penyanyi dan pengacara Korea Kim Jong-kok memutuskan untuk menderma semua pendapatan yang diperolehi daripada siaran video di saluran YouTube-nya. Kim melancarkan saluran YouTube sendiri pada Jun lalu dan hanya dalam tempoh 2 bulan, kandungan yang memfokuskan kepada senaman dan kesihatan itu disenaraikan antara 20 saluran selebriti yang menjana pendapatan tertinggi oleh Forbes Korea. Dalam kenyataannya, pengacara Running Man itu berkata disebabkan saluran berkenaan telah memberi pengaruh positif kepada ramai orang, dia mahu memanjangkan hasilnya dengan menyumbangkan kesemua pendapatan kecuali kos produksi kepada hospital dan pusat-pusat perubatan. Pada 16 Oktober 1961, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah membentangkan satu usul bagi menubuhkan gagasan Malaysia yang berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada Ahli Parlimen. Beliau menegaskan bahawa semua negeri dalam Malaysia akan menikmati taraf yang sama. Tiada negeri akan menjadi tanah jajahan, malah tidak akan ada negeri yang dipanggil Persekutuan Tanah Melayu kerana ia telah digantikan dengan sebuah negara yang bergabung dan mengekalkan kuasa-kuasa tempatan seperti yang akan dipersetujui oleh negeri-negeri terbabit.
Seterusnya, pada 18 Oktober 1961, Persidangan Dewan Rakyat telah meluluskan usul pelaksanaan konsep Melayu Raya atau Malaysia yang dikemukakan Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman. Bersua kembali, Persatuan Badminton Negara BAM mengumumkan berita baik buat pemain di bawah badan Indo berkenaan yang berjaya mencecah ranking 10 terbaik dunia. Kenaikan gaji 100% berserta pemberian bonus akan diberikan dan ia akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Ini bermakna tiga pemain naungan BAM ketika ini akan menikmati faedah berkenaan lebih awal. If you are earning 15,000 now, if you are top 2 in the world, you soon get 30,000 a month. Just imagine, you know. So we also maintain some status quo of some of the, because why? We just want to make sure that our players are all fighting for the top 10 bracket. We will basically, that includes their benefit, business class and all those things. Berdasarkan kedudukan ranking yang dikemaskini Persekutuan Badminton Dunia BWF 7 September lalu, tiga pemain di bawah naungan BAM berada dalam kalangan 10 terbaik dunia. Mereka adalah pemain perseorangan Li Zijia yang kini menduduki ranking ke-8 dunia dan beregu lelaki Aaron Chia So Woyik yang turut menghuni ranking ke-8 dunia. Dalam pada itu, Aaron dan Woyik siang tadi turut menerima insentif sebanyak RM120,000 dari BAM dan tambahan RM60,000 dari penaja susulan bangsa di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Turut menerima insentif hari ini ialah jurulatih beregu lelaki negara Flandy Limpili sebanyak RM30,000. BAM juga mengumumkan pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020, Chia Lik Hau, akan menerima insentif sebanyak RM200,000, sementara jurulatihnya Datuk Rashid Sidi akan menerima RM50,000. Kedah Darul Aman FC gagal menepati ramalan apabila sekadar seri 3 sama pada aksi tunggal Liga Super menentang UiTM FC di Stadium Darul Aman. Tambahan satu mata diperoleh Kedah meletakkan kembali pasukan itu di tangga kedua selepas mengumpul 40 mata dengan kelebihan gol mengatasi Penang FC. Kedah nyata timpang tanpa kelibat beberapa pemain utama termasuk Pa Sherman dan Rabi Ataya yang mewakili skuad kebangsaan masing-masing. Ia terbukti selepas aksi tidak konsisten Kedah walaupun berkelebihan beraksi di laman sendiri. Tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi jaringan ketua pasukan Badrul Bakhtiar pada minit yang ke-36. Kelebihan itu bagaimanapun tidak kekal lama apabila UiTM menyamakan kedudukan hasil sepakan penalti Dennis Boschening 2 minit berselang. Seminit selepas babak kedua bermula, pelawat mendahului buat kali pertama menerusi jaringan Yong Yun Kwan. Tidak cukup dengan itu, gawang Kedah bocor lagi kali ini disumbangkan Arif Ar-Rashid pada minit yang ke-63. Pemain gantian Kedah Muhammad Fikri serta tonggak import dari Ivory Coast, Kipri Cece, bagaimanapun menyelamatkan maruah tuan rumah apabila masing-masing menjaringkan gol pada minit yang ke-72 dan 80 untuk keputusan muktamad 3 sama. Tidak terfikir untuk pecah rekod. Itu reaksi No Chi Hui yang memecah rekod remaja kebangsaan acara kejar-mengejar individu pada kejohanan basikal trek remaja dunia di Mesir. Kejayaan melakar catatan 2 minit 33.075 saat memecah rekod yang sebelum ini dipegang Anis Amira Rusdi. Pada masa lumba dengan pelumba Kazakhstan, saya tidak berfikir apa-apa yang rekod yang saya boleh pecah. Saya terpaksa buat yang terbaik sahaja dalam perlumba itu untuk diri sendiri. Chihui sekadar menamatkan saingan di tempat yang ke-11, namun sudah semestinya ia sesuatu yang cukup bermakna buat pelumba berusia 18 tahun itu, apatah lagi ketika penampilan sulungnya di kejohanan berkenaan. Lapan permainan sukan elektronik e-sukan akan membuat penampilan sulun sebagai sukan yang menawarkan pingat secara rasmi pada temasya Sukan Asia Hangzhou bermula 10 sehingga 25 September 2022.
Menurut Persekutuan Sukan Elektronik Asia AESF, ia dipilih berdasarkan kriteria pemilihan yang mematuhi syarat termasuk nilai Olimpik ditetapkan oleh AESF dan Majlis Olimpik Asia OCA. Senarai permainan itu ialah Arena of Valor, Dota 2, Dream 3 Kingdoms 2, FIFA, Hearthstone, League of Legends, PUBG Mobile dan Street Fighter 5. Turut diumumkan dua lagi gelaran, AESF Robot Masters dan AESF VR Sports. Kedua-duanya dikuasakan oleh Migu akan ditampilkan sebagai sukan demonstrasi. Pihaknya juga akan melancarkan kejohanan kelayakan dan peringkat akhir dalam masa yang terdekat. Hari Sukan Negara HSN 2021 yang akan disambut 9 Oktober ini bakal menampilkan konsep lebih menarik susulan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, HSN 2021 akan diadakan secara hybrid dengan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi terkini. HSN 2021 turut melibatkan social influencer, pemain industri, atlet dan ikon-ikon sukan bagi menarik penglibatan orang ramai dalam aktiviti yang dianjurkan. Hari Sukan Negara yang merupakan acara tahunan sejak 2015 tidak dilangsungkan tahun lalu susulan penularan COVID-19 yang berada pada tahap serius ketika itu. Majlis Perasmian HSN 2021 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang antaranya Mega Aerobic Challenge, KBS Virtual Run, KBS Fitness Challenge dan KBS My Fit at Home. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, Emma Raducanu menjadi pemain muda kedua yang mara ke separuh akhir dalam tempoh 2 hari selepas cemerlang menewaskan pemenang pingat emas sukan Olimpik Tokyo 2020 Belinda Bencic dengan straight set. Pemain beranking 150 dunia terus meraih momentum sebelum mencatat kemenangan straight set 6-3 dan 6-4. Pemain dari pusingan kelayakan ini menyertai Leila Fernandez dari Kanada yang turut menempah slot separuh akhir sehari selepas menyambut hari jadinya yang ke-19 semalam. Proses perpindahan 3 ekor kura-kura gergasi Galapagos ke kediaman baru mereka di London Zoo mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.